Luncur ke TKP. Siap, 86. Saat ditangkap, tersangka tidak mengira kita ada tim-tim pelapis yang ada di belakang. Barang bukti yang kita amankan pertama kali di TKP yaitu 1 ons sabu. Barang siapa ini? Ngaku cepet, barang siapa? Saya diantar. Hah? Diantar? Kau tunjukin barang yang lain. Rusun nomor berapa? Di nomor Benar? Benar. Ya, kau nggak usah berbelit-belit. Barang bukti ada sama kamu di sini. Iya. Kau tunjukin. Pak Rahman, kita persiapan geser ke rusun. Kita dari sana. Dari pengakuan tersangka yang sudah kita amankan, memang tersangka ini sudah lebih daripada 5 kali melakukan pengiriman atau istilahnya sebagai kurir narkoba untuk mengirim barang-barang di sekitar kota Palembang dan di daerah pinggiran kota Palembang. Tersangka juga pernah ditangkap di Polda juga tahun 2011 dengan pasal yang sama, yaitu sebagai kurir narkoba dengan hukuman sekitar lebih daripada 5 tahun. Rusun itu memang daerah pemukiman padat, kita tahu, makanya kita langsung melakukan pergerakan cepat. Kita kontak tim kita yang ada di sana, karena awal daripada informasi ada di sana. Terus, ya? Terus, ya? Terus, terus. Di mana barangnya? Sini. Ini barangmu ya? Benar. Ya, kau saksikan ya. 1, 2, 3, 4. Banyak. Ini pengedar dia. Dari hasil keseluruhan kegiatan kita, kita dapat mengamankan total barang bukti 0,5 kilogram sabu dari tangan tersangka yaitu Ahmad Fauzan, yang 1 on kita dapatkan di ada badannya dan 4 on sisanya kita dapatkan di rumah TSK. Dari kegiatan keseluruhan, tersangka atas nama Ahmad Fauzan kita kenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 keseluruhan, yaitu pasal pemberatan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup.